Jeep Gladiator 2022, mobil double cabin dengan mesin bensin 3.6 LV6, memiliki variable valve timing dan electronic stop start system. Mesin tersebut mampu menghasilkan 285 horsepower pada 6400 RPM dan dilengkapi dengan transmisi otomatis 8 kecepatan. Tim kami melakukan uji coba Jeep Gladiator, termasuk uji irit, akselerasi, dan melewati medan off-road. Lokasi uji coba off-road yang menantang adalah di Sungai Ciherang, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Jeep Gladiator memiliki ground clearance 283 mm dan velg 17 dengan ban MT 235/55. Walaupun memiliki dimensi yang panjang dengan sumbu roda 3487 mm, Jeep Gladiator masih mampu melintasi berbagai medan off-road. Namun, pada medan dengan sudut curam, chassis tengah mungkin harus mentok ke batu. Mobil ini memiliki mesin besar dan rangka kokoh, mampu mengangkut beban 770 kg. Namun, manuver di sungai dan ruang terbatas sulit dilakukan karena ukuran yang besar, panjang 5.539 mm, lebar 1.875 mm, dan tinggi 1.933 mm. Jeep Gladiator juga memiliki akselerasi yang baik dan mampu menanjak dengan mudah melalui medan tanah menanjak dan becek dengan hanya fitur 4x4 standar. Drag race di sepanjang 201 meter mencatat waktu 10,9 detik dan akselerasi 0-100 km/jam mencapai 9,8 detik. Konsumsi bahan bakar dalam kota 7 km per liter dan luar kota 14 km per liter. Bagian belakang Jeep Gladiator memiliki volume bak 968,8 liter dan dilengkapi dengan fitur off-road yang memanjakan, seperti steering angle, transfer case, sway bar connected, locker 3 posisi, off-road plus sway bar, rear only, front plus rear, dan transfer case yang bisa diaktifkan secara manual. Jeep Gladiator juga memiliki kamera depan dan belakang dengan washer. Fitur lain yang menarik adalah pintu depan dan belakang yang dapat dilepas dan kaca depan yang dapat dibuka sepenuhnya. Secara keseluruhan, Jeep Gladiator menunjukkan performa dan fitur yang baik untuk medan off-road dan memiliki desain yang unik dan menarik.